kita akan memulai pendakian. Jalur yang akan kita lalui relatif mudah, banyak bonusnya. Akan ada beberapa tanjakan, oleh karena itu kewaspadaan adalah hal yang harus kita jaga. Tujuan akhir dari sebuah pendakian adalah kembali dengan selamat. Puncak hanyalah bonus, jadi kekompakan harus kita jaga dan kita mendaki dengan perasaan senang. Kita nikmati keindahan alam ciptaan Tuhan ini. Oke, apa semua perlengkapan pendakian sudah dibawa? Sudah. Baik, sebelum kita mendaki, ada baiknya kita berdoa dulu untuk meminta kesehatan, kelancaran, dan pastinya cuaca yang terbaik. Untuk yang beragama Islam, kita baca Al-Fatihah. Untuk yang non-Islam, berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Seperti nafas yang ku hirup di kedalaman malam gelap mendekap erat lelapku. Oke, teman-teman, di kawasan Dieng ada banyak sekali candi. Salah satunya adalah ini, Candi Dwarawati. Candi ini dibangun pada abad 8 Masehi sebagai tempat pemujaan terhadap Dewa Siwa. Dan dulunya di sekitaran candi ini terdapat beberapa arca seperti Arca Ganesha, Arca Agatsya, dan Arca Dewi Durga yang sekarang sudah dipindahkan ke Museum Kailasa. Dan dulunya di sekitar sini juga ada beberapa candi-candi yang lain seperti Candi Pandu, Candi Margasari, dan Candi Parikesit. Tapi sayangnya sekarang sudah hilang tak bersisa. Oke, kita foto-foto dulu di sini ya. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di pos 1. Kita istirahat dulu ya. Thank you.
Kemala sama Rako tuh kemana sih? Gak bener nih kayak gini nih. Matahari baru saja memenuhi janjinya pada Narayana, memberikan kehangatan dan kehidupan untuk manusia. Aku ingin menjadi matahari untuk hidup. Maukah kamu menjadi istriku? Sederhana namun cantik. Desi akan menjadi nama anak pertama kita. Kalau laki-laki? Raka. Raka Putra Mahendra. Ko, sorry. Gue mau meeting internal. Aku pulang dulu nih. Ntar kalau kamu selesai meeting, kamu kabarin aku. Biar aku anterin pulang. Sunyi, Indra, gue pulang duluan ya. Sorry, kalau situasi jadi gak enak kemarin. Kelak, lain kali kamu kalau mau pacaran, jalan aja berdua. Jangan pas lagi kerja. Yang kamu lakukan kemarin itu bisa ngancurin usaha ini, tau gak? Di Empress yang udah dari awal kita bangun dengan susah payah cuma gara-gara laki, kamu mau ngancurin gitu aja? Kamu jangan sembarangan nuduh. Apaan sih? Lagian juga, aku tahu aku salah. Tapi kamu gak usah marah-marah gitulah. Siapa gimana? Juga yang mau ngancurin semuanya? Gimana aku gak marah? Yang kita bawa kemarin itu nyawa manusia. Kita sebagai pemandu harusnya jagain mereka, bukan malah ninggalin grup buat pacaran. Profesional dong. Lah kan yang terjadi apa-apa? Kalau emang ada masalah baru kamu boleh marah. Lagian kamu kenapa sih? Belakangan ini gak suka banget kayaknya aku deket sama Rako. Kalian urus travel ini sendiri. Enggak gitu, enggak. Enggak. Ya udah, aku minta maaf. Aku minta maaf, enggak. Enggak. Gitu.